Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil melakukan launching program Jabar Quick Response di Aula Barat Gedung Sate Selasa 18 September. Emil mengungkapkan bahwa masyarakat dapat melaporkan dirinya sendiri, tetangga, saudara, atau warga masyarakat siapapun yang sedang dalam keadaan emergensi melalui Jabar Quick Response. Maka bantuan akan datang dalam waktu yang singkat tanpa perlu menunggu lama. Halo, selamat siang. Dengan Jabar Quick Response, ada yang bisa saya bantu? Halo, selamat siang. Iya, ini dengan Ibu Evi. Iya, Ibu. Ini saya dari tim verifikasi Jabar Quick Response. Chandra mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada tim JKR sama Bapak Gubernur yang atas bantuannya untuk kesembuhan Chandra. Atur nuhun ka Bapak Ridwan Kamil, JKR Saran Eger, anu terus ngebantosan Putra Abi Dede Saira. Sekali deui sa mugia urang sadaya dipasihan kesehatan sareng kasalametan. Hatur nuhun. Saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil dan Jabar Quick Response yang mana tim telah melayat masyarakat kami yang sakit. Hatur nuhun kanggo Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil anu parantos ngabantosana sang Eger kursi rodana mugia dibalas ku Allah Subhanahu wa taala tina bantosana ieu.